Halo teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Wah, pasti pada penasaran ya, di mana ini? Di tempatnya Bapak Eri Budi Nurhuda. Beliau ini perawat, tapi karena sudah berkecimpung di dunia aglonema, makanya saya nyebutnya Pak Dr. Eri, Dr. Aglonema. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait bagaimana cara Dr. Eri ini merawat tanamannya dengan lumut. Nah, ilmu perlumutan ya. Kalau saya kan pernah melakukan uji coba untuk culi induk, ya kan, itu kan berhasil. Kemudian untuk cacah batang daun pancing itu gagal. Nah, kenapa kok bisa gagal, kan saya juga bingung. Ini yang sudah lebih expert, lebih ahli, dan Dr. Eri ini nanti akan mengemukakan tentang bagaimana cara merawat jadi petani dengan perawatan yang sederhana tetapi efektif, ya kan. Kalau saya kan dari sisi penghobi ya, kalau sisi penghobi itu mungkin dengan step-step ini dan itu, Dr. Eri berhasil untuk menyederhanakan. Mari kita simak ya. Dok, gini, kalau saya itu pertama kali melihat Om Eri ini getol banget menggunakan lumut untuk hampir semua tanamannya ya. Itu awal mulanya gimana itu? Jadi pertama itu saya dapat ide untuk menggunakan lumut itu lihat orang-orang aroid pilo itu loh mas. Mereka kan untuk mencangkok itu kan pakai lumut. Ternyata buat perakaran bagus. Awalnya juga ragu juga karena apa? Lumut kan sifatnya basah banget ya. Nah, karena sifatnya basah itu kan biasanya kalau aglo itu kan wah, takut air jadi lonyot ini. Tapi kalau nggak dicoba itu kan kita juga nggak bakal tahu. Awal nyoba kok ternyata lebih enak, perawatannya lebih mudah, tanaman juga jadi lebih bagus. Menurut saya ya lebih efisien, saya nggak butuh nunggu waktu beberapa hari buat fermentasi. Kalau lumut ya selama yang nyari masih ada bisa langsung dipakai. Awalnya itu sih. Dan ini lumut ini bisa digunakan untuk media perbanyakan yang seperti apa? Apakah hanya anakan atau bonggol atau cacah batang daun pancing atau tanam pucuk atau hampir semuanya? Di tempat saya hampir semuanya mas. Induk itu ya yang besar juga pakai lumut. Oh gitu. Ini semua pakai lumut. Ya ada sih pakai media biasa ada, tapi hampir kebanyakan ya pakai media lumut. 90% di tempat saya pakai lumut full. Kira-kira nanti kalau misalnya kan penyiraman beberapa kali pakai pupuk ya, itu lumut itu nanti akan merebut nutrisi nggak menurut Om Eri? Kalau menurut saya sih nggak juga sih mas. Jadi aglo itu kan sebenarnya kebutuhan nutrisi itu kan juga nggak begitu banyak mas. Kayak misalnya kan orang itu kan kebutuhannya vitamin C itu kan cuma berapa miligram ya buat tubuh itu. Kita mau minum 1000 miligram itu kita itu ya juga butuh berapa miligram vitamin C. Jadi ya nutrisi masih jalan, tanaman juga masih cukup menu. Jadi nggak bakal lumut ini kalau untuk tanaman yang besar merebut nutrisi untuk mereka nggak ya, untuk aglonemanya nggak ya? Sepanjang saya melihara ini nggak ada kendala mas. Jadi misalnya nanti dia pokoknya full lumut terus sampai nanti beranak pinak itu nggak masalah? Enggak lah, ini ya nanti bisa dibongkar. Oh, itu pakai besar. Full lumut. Ini juga full lumut. Full lumutnya itu seberapa sih? Ya full. Sampai sini ya bawah ya. Kita lihat. Nah. Wow, akarnya luar biasa. Ini ada media bekas ya karena apa? Potnya dulu bekas ada. Oh, media bekas yang di sini. Iya. Tapi ini full lumut ya. Full lumut. Ini pupuk merah ya? Iya. Nah, yang tidak kalah penting ini bagaimana membuat
lumut ini kan kadang kalau saya nanam pakai lumut ini lumutnya langsung kering-kering seperti yang dilihat di video-video mungkin. Tapi ini hijau-hijau semuanya. Ini gimana sih awal mulanya? Jadi kalau di saya ya, lumut itu enggak pernah tak perlakukan khusus, Mas. Saya beli itu kan bagoran itu. Sekarung itu kan. Nah, biasanya ya udah saya taruh bawah, saya tak bisa tak lihat itu ada zaitun. Itu nek tak gebyur-gebyur air. Siram air aja. Itu lumut itu kalau kena air hidup. Ya kayak ini. Ini sampai saya nyetok itu kan. Oh, di bawah ya. Di bawah itu nyetok. Ini kan kesiram ini. Ini ya, nggak ada perlakuan khusus. Oh, sampai dia tumbuh hijau gini ya? Iya ya, ini karena belum kepake aja. Ini kan saking banyaknya udah kecacah semua ini. Iya. Nah, ya udah nggak ada perlakuan khusus tanam ya, udah tinggal. Cuma kalau untuk tanaman yang udah berakar, kita harus nata, istilah itu kan sela-selanya itu tetap keisi akar, keisi gitu. Lumut di sela-sela akar itu. Sela-sela akar harus keisi, jangan lumut sampai kosong gitu ya? Iya, biar keisi nggak jumlang. Kalau biasanya kalau isi itu juk tanamannya agak ogla agli itu loh. Oh iya. Kurang stabil loh. Oh. Nah, faktor berikutnya apa, Omeri? Apakah tempat sirkulasi udara seperti ini? Nah, mungkin bisa diceritakan Om. Ini kan Paranet berarti kena hujan ini ya, Om ya? Iya, saya nggak pernah pakai UV. Oh iya. Nah ini, kalau perawatan saya ya, karena memang saya penghobi, saya itu untuk menghujan-hujankan aglonema itu masih khawatir. Nah ini pas banget, kalau ini kan cuman Paranet, kerapatan berapa Om? 60% lah ya. Di double? Kayaknya, iya. Oh, 60% di double ya. Tapi ada sela-sela itu? Ah, itu karena megar sendirinya, ya enggak masalah. Nanti kalau kena panas? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ada yang enggak ada masalahnya. Oh, gitu. Ya bagusnya rapet sih, jadi udaranya kan yuk, kok apa cahayanya itu kan rata. Kalau ini kan nanti ada nggak rata, nanti tanamannya yuk cenderung nyari cahaya yang paling intensitasnya paling banyak. Oh gitu. Nah ini udara dari angin itu dari berbagai anu ya, sirkulasi udaranya bagus banget ini ya berarti. Iya. Nah nanti kalau sirkulasi anginnya bagus itu berimpact ke tanaman itu tangkainya cenderung mendek. Oh. Tetapi dia sehat, kokoh, iya, iya, kuat. Jadi kemudian kayak, lumut juga kena panas ya itu. Iya. Panas matahari yang bagus ya. Oh, jadi kuncinya lumut ini bisa hijau-hijau ini karena memang intensitas cahaya mataharinya bagus. Terus sering disiram. Sering disiram. Jadi, penyiramannya sehari berapa kali? Sekali. Sekali. Sebanyak berarti tiap hari itu disiram. Iya, sebanyak itu. Pakai satu pompa, ya? Drip ini. Satu drip. Tiap hari segini. Nah, kalau orang-orang kan malah kadang masih jadi ragu nyiram karena wah masih lembab, enggak disiram. Padahal kalau disiram terus, air kan yang air di dalam pot itu kan jadi ganti terus, Mas. Ya, pun akhirnya ya lumutnya ikut subur dan juga tidak mengganggu pertumbuhan. Ya. Saya tuh pernah ngobrol ya, kalau merawat ikan koi itu yang dirawat itu bukan ikannya dulu tapi merawat airnya. Nah, berarti Om Eri itu merawat lumutnya dulu ini ya berarti. Ya. Lumutnya disehatkan dulu, cari yang lumut terbaik, atau misalnya kalau yang coklat-coklat tetap dipasang, enggak? Lumutnya sama aja, sama aja, ya? Sama aja, enggak. Jadi sebenarnya lumut ya media tanam itu semua baik, cuma pada satu titik itu kita cari mana yang paling mudah, paling simple, terus cepat bisa digunakan. Nah, kalau lumut itu saya misalnya dapat satu bagor itu. Ya udah tinggal misalnya saya ada yang tak tanam, ya tinggal tak tanam terus tak basahi air, udah taruh. Biasanya kalau baru nanam tak taruh di bawah rak gitu. Nanti kalau udah 3-4 hari baru naik. Sudah seger baru ya, di atas gitu ya. Nah, Om, lumut ini cocok untuk semua jenis aglonema atau ada tertentu yang enggak cocok? Sepanjang saya melihara beberapa jenis itu, yang agak nggak begitu cocok di media lumut itu lotus. Oh, lotus. Tapi ya nggak sampai nganu, cuma pertumbuhan itu engkak-engki itu. Oh, karo lotus ya. Iya. Kalau golden hope, Om? Aman. Coba kita lihat golden hope. Nah, golden hope-nya Om Eri ini yang sekarang golden hope itu kayaknya nyari aja sulit ya. Nah, lihat. Pakai lumut. Waduh, keren nih.
malah asik ya. Ini tampilannya jadi cantik ya. Pokoknya dia harus penuh. Pernah. Nah, untuk perawatannya gimana, Om? Selain penyiraman, mungkin pemupukan. Dari pemupukan dulu, pemupukan yang dilakukan seminggu berapa kali? Kalau pupuk saya cuma pupuk itu tak pakai pupuk slow release itu. Yang pupuk merah ya? Itu campuran. Oh, campuran. Nek, basicnya saya seringnya pakai, nyebut merek enggak apa ya. Ini saya pakai dinamit. Oh, dinamit. Cuma karena dinamit itu mahal, makanya tak mix sama yang agak murah, Osmocot sama. Nah, saya udah percaya dengan pupuk itu. Jadi saya enggak pernah pakai pupuk daun, pupuk apapun pupuk. Jadi yang saya lakukan cuma tiap seminggu sekali saya rutin fungi insek. Jadi kalau minggu pertama mungkin saya fungi, minggu kedua besok insek, minggu ketiga fungi. Ya cuma itu perawatannya. Seminggu sekali ya? Iya, seminggu sekali, selang-seling. Fungi itu berarti ada kadang ganti bakterisida, virusida atau hanya fungisida aja? Fungisida, tapi mereknya saya punya ada 3-4. Jadi rolling cuma ya? Satu merek gitu. Supaya enggak kebal, resisten. Iya, enggak resisten. Apa aja mereknya? Saya pakai Skor, terus Antrakol sama singanu kayak apa ya? Diten apa ya? Diten ya. Yeah. Diten itu kan bakterisida juga. Enggak, yang ada bakterisida itu Nordok ya? Nordok. Kalau itu enggak pakai. Pakai juga, tapi biasanya ganti. Malah kalau Nordok yang ada kandungan bakterisida saya pakai untuk tanaman yang sakit, Mas. Oh, misalnya gitu. Iya. Kalau ada sih ini misalnya busuk daun gitu, saya singkirkan, saya semprot-semprot. Itu saya semprot pakai bakterisida. Nah, kalau untuk antrakol kadang tuh noda-noda di daun ya? Iya. Tapi enggak apa-apa ya. Ya. Jadi sehat. Kalau kita kan pas misalnya pas hari Minggu pas saya nyiram itu ada pakai antrakol. Nah, itu siang itu kan terus jadi kering, jadi noda-noda. Tapi kalau besok kita siram pakai air biasa, gerunduk-gerunduknya keluntur dengan sendirinya. Akhirnya ya bersih dengan sendirinya, enggak pernah tak lap. Untuk pertumbuhan dari beberapa media tanam, kan Om Eri melakukan uji coba ya, banyak media tanam ya. Media tanam lumut ini termasuk yang paling ideal dari sisi pertama adalah ketersediaan, yang kedua praktis, dan yang paling penting ini soal pertumbuhan. Pertumbuhannya gimana? Lebih cepat atau sama aja? Tanaman itu aglo itu ya mau dirangsang dengan segala macam apa, tetap pertumbuhan idealnya itu tetap sebulan, 3 minggu sampai 1 bulan. Itu satu daun. Satu daun. Enggak ada kendala. Nanti kaitannya itu biasanya apa? Besar kecilnya. Nah, kalau pakai lumut itu alhamdulillah ya enggak ada kendala, mesti enggak jadi kecil, nutrisi tetap semakin naik tetap semakin besar. Oh, enggak ada daun yang mengecil ya, atau enggak ada masalah perakaran gitu ya. Tapi ini loh pertanyaan yang paling penting ini, Om Eri kok bisa menjual dengan harga lebih miring dibanding yang lain, itu rahasianya apa, Om? Ya kalau sebenarnya miring apa enggak itu bingung juga sih, maksudnya masalah harga itu sifatnya relatif ya. Cuma jadi kalau kuncinya kalau kita bisa memperbanyak ya, jadi kita itu enggak begitu misalnya kayak ya kayak Roro Mendut ini, saya dulu beli induknya itu kan 2 juta berapa daun lima berapa, kan tak potong-potong jadi 4 apa berapa, ini aja yang bawah masih keluar 2. Jadi saya ya misalnya tak jual satunya 600 ribu pun saya masih untung. Wong juga ring waktunya ini baru sekitar 3 bulan 4 bulan. Oh, berarti rahasianya ada pada karena diperbanyak sendiri dan berhasil. Iya. Nah, ini Om Eri, ini yang kalau berdasar literasi ya, saya sering baca buku itu disarankan kalau untuk melakukan perbanyakan cacah batang, daun pancing dan sebagainya itu kan minimal
usia aglonemanya udah dewasa, setelah berbunga lah dipastikan batangnya harus tua. Tapi kayaknya itu nggak berlaku sama Om Eri nih. Gimana nih Om? Emang kecil-kecil udah langsung dicacah ya? Ya, ini kayak contoh dulu Astuti ini. Ini Astuti saya beli itu daun 5, Mas. Kecil. Ini pucuknya di sana yang masih ya segini, kurang lebih malah lebih kecil dari ini. Ini petita. Oh, petita ya. Ya. Contohnya kan dulu saya beli induknya, ya Astutinya itu induknya cuma segini. Tak kecil pot, ya? Iya, itu aja tak cacah jadi 3. Oh. Ya bawah itu keluar 2 tunas, udah dibeli sama Pak Jatmiko Sukoharjo ya, Pak Jatmiko itu. Terus ini tengahnya udah jarum 1, terus pucuknya kayaknya di sana. Oh. Ya ukurannya segini, Mas. Nah, ini untuk alat yang digunakan kan masih kecil, rentan kena itu. Pertama, peralatan yang digunakan tuh pisau yang seperti pisau seperti apa, lalu disemprot apa dulu atau gimana? Kalau sebenarnya nek, intinya pisau itu yang penting ujungnya tajam. Ujungnya kecil, tajam. Kecil dan tajam. Ya. Kenapa? Jadi akselerasinya itu enggak nyenggol sana sini, enggak nyenggol akar, enggak nyenggol batang, apa daun pancingnya ini. Jadi tetap enggak ada bagian yang kepotong. Yang kepotong ya cuma batang yang mau disikat aja. Oh. Terus tingkat dan irisannya juga lebih tipis gitu ya. Iya, tingkat presisinya itu kan kita tahu titiknya mana, terus enggak kena mata tunas. Karena kalau mata tunas kepotong ya otomatis nanti enggak naik itu. Lalu apakah perlu disterilkan dulu pisaunya? Biasanya cuma tak celup-celup kayak betadin itu sih. Betadin ya? Iya. Alternatif nih, misalnya betadin bisa. Kadang lupa sih. Ya, seringnya cuma tak celup ke betadin, udah. Karena nek di kamar operasi itu kan, misalnya bagian tubuh yang mau di insisi ya, di iris itu, ya cuma cara satu-satunya cara untuk membuat steril itu, ya di betadin itu. Nah, terus ya butuh istilah kulino ya, mantep kulino. Karena ya udah tes gitu, karena nek kita tremor, kita ragu-ragu itu malah jadi nanti lukanya itu apa ya? Kurang beraturan itu sih. Kalau kita mantep terus enggak ada tremornya, ya udah les, jadi lukanya itu jadi langsam. Makanya kan istilahnya penyembuhan lukanya jadi lebih bagus. Kalau lukanya ya saya sering gaduk-gaduknya dengan manusia ya. Manusia itu misalnya luka di iris gini, itu lukanya bakal cepat sembuh karena irisannya apa rapi. Tapi kalau misalnya luka geberet-geberet itu biasanya penyembuhan lukanya lebih lama. Oh. Terus juga karena ada bagian yang istilah itu kan kecil-kecil itu kan nanti jadi nekrose, jaringan mati. Lah itu tempat hidup bakteri. Kalau langsung ret gini enggak ada jaringan yang nekrose itu. Pemotongan yang bagus itu seperti apa, Om? Karena biasanya kan banyak juga yang mengeluh ya, wah motong enggak berhasil. Bongkar ternyata tanamannya stres dan sebagainya lah. Kalau menurut saya bagusnya itu menurut saya ya, bagusnya itu lebih enak enggak dibongkar. Karena dipotong itu kan tanaman udah stres ya. Kalau kita tambahi dibongkar pun itu juga stres, walaupun tingkat stresannya kita nggak tahu, cuma tetap ada faktor perubahan tempat terus jadi dia stres gitu. Nah kalau nggak dibongkar itu kan jadi stresnya, faktor stresnya, stresornya cuma satu itu, dipotong potong aja. Ya. Okay. Paling favorit di antara berbagai apa ya perbanyakan? Itu perbanyakan apa? Kan ada pisah anakan, culik induk, cacah batang aja, atau cacah batang daun pancing. Yang sering dilakukan apa? Yang paling, jadi stepnya biasanya yang tak anggap induk ya. Ini ya, ya kan? Ini. Meskipun usianya ini remaja paling. Ya, atau masih anak. Masih anakan ya. Masih kecil juga baru. Ya. Nah biasanya tak angkat dulu, Mas. Keras, maksudnya tak angkat. Diangkat tanpa ya. Apa? Jadi, tak praktekin sekalian aja. Oh, mau dipraktekin. Ya bukan promosi pisaunya, pun kalau bisa itu cari pisau yang ujungnya kecil. Jadi akselerasinya lebih enak sih.
ini juga nggak tak kasih apa-apa. Saya juga bingung ini. Nah, biasanya bawah tak sisakan satu daun yang jadi daun pancing. Bawah disisakan satu daun-daun pancing. Oh, oke. Nah, ya kan ini butuh kebiasaan ya. Kita tahu titik potongnya. Ya, kita kan tahu mata tunas itu kalau udah biasa sering nyacah kan tahu mata tunasnya di mana. Makanya kita pas nusuk itu kan biasanya ini ruas. Mata tunas itu biasanya di atas ruas sedikit. Nah, okay. Kita patokannya ini mata ruas. Di bawahnya ruas sedikit. Nusuk. Wow, keren. Oh. Kalau ujung pisaunya kecil, kan nggak apa? Bablas yuk, motong akar, motong daun pancing masih stabil. Oh, ini tinggal langsung aja ditaruh aja, udah sehat ya? Iya, ini kan kalau kita nggak dibongkar kan jadi ini paling aman. Jadi misalnya terjadi apa-apa sama yang atas itu, kita bawah masih, itu pasti aman. Punya. Kebanyakan. Iya. Ya 90% itu aman. Tapi kalau bongkar kan misalnya ini masih adaptasi lagi. Kadang manjuk bawah bablas, atas bablas. Nah, ini tinggal tanam aja, Om. Nah, perlu betadin Alteco? Ya nek cuma 1-2 cuma enggak tak kasih apain, tak lap aja nanti tak tisu. Nah, ini masih dipotong lagi. Lah, segini keren. Nah, titik potongnya tuh. Lihat. Oke. Di bawah ruas sedikit. Nah, terus nah ini istilahnya sih tadi butuh mantep butuhan itu. Kalau kita tremor kan malah yuk nyenggol sana sini. Nah, keren. Ini juga masih bisa lagi. Masih bisa lagi tanpa akar. Baik. Nah, kalau sudah mulai naik, kita biasanya ngalah ke satu daun biar buka mata tunasnya. Kalau saya ya maksudnya ini biasanya tak sering satu daun di dihilangkan biar dihilangkan. Nah, ini ngirisnya itu kita ngiris tapi nggak bablas nih loh, nggak ngenain batang ya. Iya. Jadi cuma pelepahnya yang daun mau dihilangkan. Kan kalau di model paksa kan yuk sok rusak ya. Iya. Oke. Oh, itu masih muda sekali, berani. Di atas mata tunas persis. Keren. Wah. Nah, segini udah jadi 4. Biasanya yang bawah keluar 2-3. Bawah nanti akan keluar tunas biasanya 2 atau 3. Lebih dari 1. Seringnya lebih dari 1. Kalau yang ini cenderungnya 1, 2, 3, 4 baru segini. Nah, dibandingkan dengan korek api ya. Oke, Om. Nah, ini tadi namanya pisaunya apa, Om? Banyak yang tanya. Wah, nih. Itu nggak dijual umum kok itu. Tapi ini pisau bedah ya istilahnya. Ya. Kalau di e-commerce ada yang mungkin kecil-kecil juga, mungkin cuma bentuknya nggak seperti ini ya. Teman-teman bisa beli. Nah, ini. Ini kalau sama Om Eri cuman dimasukin air, besok nanemnya ya Om ya? Iya. Ini air biasa kan ini Om? Iya, air biasa. Jadi tadi yang motong tadi itu, ini cuman dimasukin ke air biasa, besok baru ditanam, yang penting nggak kering. Misalnya perbanyakan nih, habis perbanyakan, lalu tanaman itu diperlakukan perlu perendaman apa? Nggak perlu ya, langsung. Cuma ditutup lukanya aja. Penutup lukanya pakai apa, Om Eri? Dalam satu kandang banyak versi. Ada yang tak olesi Alteco, ada yang cuma tak betadin, ada yang tak tutupi antrakol, ada juga yang tidak tak apa-apakan. Poin utamanya itu induk yang harus dicacah itu dalam kondisi sehat. Kita harus teliti detail ya, mesti kan misalnya kita motong gini. Kita lihat bongkar akar. Kalau ada akar-akar coklat, mending ngalai dipotong-potongin. Biar nanti itu
ke-refresh sendiri. Jadi terus kalau coklat itu nanti di media lumut, nah udah busuk jadi rentan, malah jadi sampai membuat apa ya, sampai busuk batang. Terus beberapa tanaman itu misalnya yang dialihkan dari media, maksudnya media biasa gini, media yang istilahnya ada sekam gini, kalau dialihkan untuk ke media lumut, kita harus teliti detail. Biasanya kan tanaman yang pakai media biasa gini, kalau kalau kandangnya istilahnya panas banget ya mas, nah itu kan sering, ini kan kalau siang jadi membawa apa ya, menyimpan panas. Ini sering membuat lebam di sini nih loh mas. Oh, kayak hitam itu ya? Kenapa? Enggak sih, enggak sampai hitam, kayak lebam itu cek, kayak nek dicek bener itu jadi kayak ada lapisan airnya. Oh. Jadi kayak kaki kita kena knalpot itu, istilah itu apa ya, inflamasi itu. Nah itu kalau di langsung diganti ke media lumut, posisi dia ada lebamnya, biasanya jadi patah. Oh. Karena gitu. Juga jadi busuk. Ya. Berarti untuk mengantisipasi, nah, itu kalau misalnya ada yang tanamannya lebam apa gimana, biasanya kita keringkan dulu, kita singkirkan dulu, di agak dikeringkan. Nah saya biasanya saya semprot aja, semprot pakai bakterisida, fungisida, biar lukanya ini kering. Jadi nanti biar kering dulu. Lah kalau udah kering, nggak ada bekas lebam, istilahnya korengnya udah ngoreng gitu ya, maksudnya kan nggak, nek itu kan baru lebam menyek. Nah ini kalau udah jadi kayak lebamnya udah jadi kayak koreng itu, nah itu mah dipindah malah aman. Seringnya orang itu terlalu buru-buru sih, terus kurang begitu memperhatikan detail-detailnya itu, akarnya ada coklat-coklat masih ditanam, nah itu kan nanti jadi malah meremen-meremen, karena kan kalau pakai media lumut itu kan terus berair, nyimpen air terus gitu. Oh, jadi pastikan dulu kondisinya benar-benar sehat semua. Iya. Kering. Iya. Kemudian baru ditanam menggunakan lumut. Oh, saya tertarik ini, Om. Goliat ya. Ini goliat yang sering di posting Om Eri. Tas tarol pokoknya. Ini. Nian, ternyata pertumbuhannya sehat-sehat. Nih lihat. Anakannya muncul semuanya, ya kan? Om, ini ada dari cacahannya yang Om Eri itu ada yang gagal nggak, Om? Persentasenya berapa persen dari yang dicacahin kegagalan atau berhasil semua? Kalau alhamdulillah sepanjang ini banyak yang berhasil, malah ini banyak semenjak pakai lumut itu saya malah banyak berhasilnya, mas. Oh, masuk ini gitu. Terakhir ini ya 100% saya berhasil. 100% berhasil. Iya. Keren. Berarti udah nggak punya goliat indukan ini ya? Enggak punya. Semua tak babat nih. Lah ini dijual juga? Belum. Udah ada beberapa yang keluar. Saya kan ada target jual di harga sekian, yang udah mencapai itu tak jual gitu. Oke, Om. Ini kenapa ya. Om kok disangga, Om? Nah. Jadi dulu awalnya sih karena tempat saya itu kan ini cuma pot 10 dengan tray segini ya, Mas. Kan daun tanaman yang tak potong itu kan daunnya besar-besar. Lah kalau enggak tak sangga itu ambruk-ambruk itu loh, jadi kesannya rusak gitu. Awal mulanya tak sangga itu bukan untuk biar daun pancingnya stabil apa gimana, tapi kok dalam perjalanannya itu ketika ini disangga, daun pancing itu jadi lebih tahan lama. Oh, enggak langsung potol gitu ya. Iya. Enggak langsung copot gitu. Iya, terus nah ketika daun pancingnya itu masih ada terus, anak akannya lebih besar, mas. Jarum-jarumnya lebih besar. Oh, ya, betul. Saya pernah melakukan uji coba yang bonggol sama daun pancing, yang ada daun pancingnya itu nanti tunasnya, daunnya juga menyerupai indukannya. Jadi kalau bonggol itu mulai dari kecil, kalau udah ada daun pancingnya itu besarnya hampir sama. Gitu. Iya, biasanya enggak. Kalau ini kayak kasus ini kan jarumnya jadi enggak begitu kecil. Oh, besar ya. Beda sama ini ya. Yeah. Ini daun pancingnya sudah enggak ada, bingung, jadi kecil. Walau. Sementara kalau ini besar, lihat tunasnya ini juga besar yang ini ya. Ini daunnya. Kalau ingin tahu lokasi tempat kita itu cocok enggak untuk aglonema, kita masuk ke situ. Iya. Hawanya nyaman enggak?
jenengan pas siang itu jam 12 itu pas panas itu jenengan masuk ke kandang merasa sejuk. Sejuk. Biasanya itu udah cocok nih, walaupun nek mungkin diukur entah berapa derajat Celsius dan tapi kelembapan dan sirkulasinya biasanya bagus. Oh gitu. Oke. Okay. Kalau so ayam ya. Gitu ya biasanya tanamannya lebih cocok. Terus nah, warnanya bisa lebih keluar. Lebih keluar ya. Nah ini om, satu lagi nih di bawah tray ini ya, pot-pot ini ada kayak media tanam gitu loh. Iya. Bawah sini. Boleh-boleh. Nah itu media tanam ini fungsinya apa om Eri? Media tanam di bawah, media tanam bekas ini ya? Iya. Kemudian iya. Ini basah ini saya lihat. Ya kan nahan air mas. Nah ini dulu saya itu pernah main ke Lampung ya mas, petani Lampung itu. Sana itu malah kalau nggak ada, ya banyak yang nggak punya rak mas. Mereka nanam aglo itu kayak nanam cabe itu loh, kayak sawah ini cuma diparaneti dan tanah gundukan diisi apa polybag gitu. Nah itu ternyata pas kan saya datang juga siang itu, datang itu Lampung itu panas ya, tapi kalau masuk ke kandangnya itu sejuk. Jadi ayam gitu loh. Nah dari itu saya juga terinspirasi, oh ternyata kalau bawah rak kita dikasih penahan air ini kan sebenarnya bisa diisi segala macam ya, bisa diisi lumut, bisa di anu, intinya yang bisa nahan air, nyimpen air. Nah kalau pas siang itu dia kan nguap, jadi penguapannya bikin suhunya nggak begitu panas banget. Oh iya, ini membantu mengatur suhu ini. Iya, supaya nggak terlalu panas suhu. Ya oh makanya itu kalau banyak juga pembudidaya itu pakai rak, bawahnya itu masih tanah ya. Iya, tanahnya nanti diguyur air gitu. Iya. Pas panas siang itu menguap. Bisa menguap dan bisa membantu menjaga kelembapan di ruangan lokasi tanaman tersebut ya. Sepertinya sangat jelas sekali Om Eri, terima kasih banyak. Jadi menambah wawasan saya dan teman-teman lain juga tentang alternatif merawat aglonema dengan cara yang lebih efisien, murah, dan tidak ribet ya. Dan ini mungkin cocok untuk para petani-petani karena tidak perlu obat ini dan itu dan sebagainya. Kalau saya memang karena dasarnya penghobi, sayang banget punya beberapa obat, yaitu yang saya praktekkan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak Om Eri. Rahasianya sudah dibuka semuanya. Dan itu kalau ditiru nanti kan, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ini kan rahasia perusahaan itu ya, tapi dibuka semuanya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.